Selamat pagi, Gurin. Selamat pagi juga, Pak Mimo. Baik, Gurin. Bagaimana kabar hari ini, Bu? Syukurlah, Pak Mimo. Kabar saya sehat. Oke, baik, Ibu. Baik, Ibu Rin, hari ini kita akan memulai praobservasi dan nanti Ibu akan melaksanakan pembelajaran di kelas dan saya akan mengamati proses berjalannya pembelajaran. Mungkin Ibu Rin perlu tahu bahwa tujuan dari praobservasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran terbaik bagi jadi baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Ibu? Tujuan pembelajarannya mengidentifikasi konversi saja panjang dan masa. Oh iya, baik Ibu. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Ibu adalah mengidentifikasi konversi satuan panjang dan massa. Lalu pertanyaan yang kedua Ibu, bagaimana rencana pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas dan strategi pembelajaran, lalu model pembelajaran dan metode pembelajarannya bagaimana? Baik, Pak Mimo. Strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran mengidentifikasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Persiapan dilakukan dengan berbagai kelompok sesuai dengan kemampuan belajar siswa. Model pembelajarannya adalah kooperatif learning, begitu Pak. Oh iya, baik Ibu. Jadi strategi yang Ibu gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi dan model pembelajarannya adalah kooperatif learning. Lalu bagaimana dengan media yang Ibu gunakan di kelas Ibu? Media yang saya gunakan di kelas adalah buku dan LKS sebagai paparan dan materi kepada murid. Kemudian membagi LKPD dan berdayakan contoh konkret dalam kehidupan saya. Oh ya, baik. Baik Ibu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa, lalu di kelas berapa dan jam keberapa Ibu? Hari Jumat jam 1 dan 2 sesuai. Sesuai roster Ibu. Oke, baik Ibu. Nanti hari Jumat saya akan datang ke kelasnya Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas, melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Begitu Ibu. Baik Ibu. Nah Ibu, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pagi ini? Saya mendapatkan gambaran media tambahan apa yang akan saya gunakan nanti supaya pembelajaran lebih interaktif dan berpusat pada siswa. Oh iya, baik Ibu Rin. Terima kasih atas waktunya. Sudah berbicara dengan saya di pasca observasi ini, di pra observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi di pasca observasi. Terima kasih Ibu Rin. Satu orang mati di dalam.
hanya baru masuk air besar dan pokok dan turun lagi, tapi tidak hadir dua kali ya. Lanjut nomor 2. Lihat di tangga konversi lagi, dari hektometer ke kilometer, dari hektometer HM ke KM. Tunggu dulu, lihat dulu, naik tangga atau turun tangga? Dari HM ke KM. Naik. Tulis dulu, tulis. Lima itu tambahkan satu nol, bukan tambahkan satu nol di sebelah. Nol ketiga. Pinjam nol. Samping lima sana berapa? Maka di atas koma. 12 itu 12. 12 di atas ya. Iya. Cari angka dikalikan dengan 10 hasilnya 50 berapa? Cari angka dikalikan dengan 10 hasilnya 50 berapa? Cari angka yang ketika dikalikan 10 hasilnya 50. Angka berapa tadi? Berarti 5. Tulis di atas 5, 5 kali 10 begitu. Nah, di bawahnya 50. Mantap. Nol. Iya. Thank you.
Mantap. Oh ya, balik kelas sudah otomatis. Ingat satuannya. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Pak Simon Sido. Sedang saat ini bertugas di SMP Negeri 1 Larantuka. Saya berikan kesempatan Ibu yang ada di sebelah untuk perkenalkan diri. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Katarina Bara. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Larantuka. Baik, Bu Gurin, terima kasih. Di kegiatan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Rin terkait jalannya observasi kelas yang telah kita lakukan di kelas, dengan tujuannya mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah dilakukan. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait pembelajaran yang Ibu telah lakukan di kelas kemarin, Ibu? Baik, Pak Bimo. Saya merasa sedikit kaku karena mungkin sebelumnya pembelajaran dengan murid tanpa rekan sejawat. Namun saya juga merasa semangat, senang karena ini menjadi pengalaman baru bagi saya. Oh iya, baik. Ini pengalaman baru, Ibu. Baik, syukurlah, Ibu. Walaupun demikian, menjadi pengalaman baru bagi Ibu. Dan pertanyaan selanjutnya, Ibu, bagaimana perkembangan yang Ibu lakukan di kelas dan langkah-langkah apa yang Ibu lakukan di kelas? Baik, Pak Mimo. Untuk pengembangan langkah-langkah yang saya lakukan, yaitu pengembangan pengetahuan dan keterampilan, di mana saya membagi kelompok dan membagikan LKPD. Dan juga memberikan contoh konkret dalam kehidupan saya. Oh iya, baik, Ibu. Kira-kira hasil perkembangan yang Ibu lakukan di kelas itu sudah berhasil atau belum, Ibu? Menurut saya sudah berhasil, sudah berjalan dengan baik. Semua murid mendengarkan dan menyimak materi yang diberikan dan antusias. Antusias, Ibu. Oke, baik, Ibu. Lalu apakah kendala yang Ibu hadapi kemarin dalam pembelajaran di kelas? Baik, Pak Mimo, ada kendala yang saya alami bahwa sebagian siswa yang masih kesulitan dan juga sebagian murid juga kurang aktif dan tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran. Oh, begitu ya, Ibu. Kira-kira mengapa demikian bisa terjadi seperti itu, Ibu? Baik, Pak Mimo. Dalam pemetaan kelompok yang kurang, di mana tidak sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka yang berbeda, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Oke, baik, Ibu. Berarti kedepannya Ibu ingin memetakan kelompok sesuai dengan minat, gaya belajar mereka seperti gaya visual, auditory, dan kinestetik. Begitu ya, Ibu. Mudah-mudahan terlaksana proses pembelajaran lebih baik dibandingkan sebelum yang kemarin, Ibu. Nah, Ibu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang lebih besar lagi, Ibu? Baik, Bimo, akan dilaksanakan segera mungkin karena semakin cepat semakin baik juga untuk saya dan murid-murid di kelas saya. Baik, Ibu, luar biasa semangatnya. Terima kasih atas waktu dan jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini secepatnya dilaksanakan. Ya baik, terima kasih, Ibu. Selamat pagi.